Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Bagi saja ini, penyelidik menggunakan bahagian nada ti atau nada bi sahaja. Proses penghasilan simple angklung prototype. Proses pertama adalah ideation dari lakaran thumbnail. Proses ini perlu lebih banyak idea supaya penyelidik dapat memilih yang paling sesuai untuk diterjemah melalui simple angklung prototype. Proses lakaran 3D reka bentuk. Reka bentuk bahagian-bahagian 3D menggunakan Autodesk Fusion pada yang ingin dicetak menggunakan 3D printing. Reka bentuk ini perlu dilakukan agar kelihatan real bagi proses pengurusan nanti. Ukuran saiz bahagian mestilah tepat, tidak salah saiz. Jika salah saiz, bahagian tersebut tidak akan dapat digunakan. Proses pencetakan 3D printing. Proses ini mengambil masa yang sangat lama. Jika mesin tidak diurus dengan baik, bahagian tidak diprint dengan sempurna. Majoriti bahagian simple asli robotik dihasilkan daripada 3D printer. Proses ini paling susah apabila banyak hasil printing tidak diprint dengan sempurna dan menyebabkan pembaziran masa dan sisa printing. Walaupun ada sedikit kecacatan, bahagian ini tidak akan diterima. Proses pemasangan. Proses pertama adalah proses pemateri atau penyambungan pendawa yang bahagian-bahagian elektronik. Setelah itu, proses pemasangan ke atas bahagian-bahagian yang telah dicetak barang elektronik serta bahagian angklung.
Peralatan yang digunakan adalah magic hand, soldering iron, long nose player, cutter, solder, pump, hacksaw, drill hammer, dan 3D printer. Bahan-bahan yang digunakan adalah glue, uhu, solder wire, wiring, screw M3 and M4, PLA filament, shrink tube, power adapter, dan stainless steel. Bahan elektronik adalah ISD1800 sound recording, resistor, line to mount, robot, push button, Arduino, nano, buck converter, LED red and white, female jet barrel, 37mm DC motor. Lukisan teknikal, gambaran saiz pada bahagian-bahagian dan keseluruhan dan gambaran projek. Proses programming. Proses ini memerlukan setting yang sesuai untuk pergerakan robotik nanti. Proses ini menggunakan software Arduino. Setelah itu, proses tuning. Proses ini adalah proses yang rumit kerana apabila dibuat pergerakan tidak seiring dengan diinginkan. Penyelidik perlu mengenalpasti solusi dan cara yang sesuai. Kesimpulannya, simple actual prototype dilihat mampu menggantikan manusia untuk memainkannya. Simple actual prototype dapat membantu kepada sesiapa yang tidak pandai memainkan angklung apabila dapat merakam nada dari bunyi lain seterusnya menirunya. Jika diterakai lagi, penyelidikan ini akan dapat dikembangkan kepada semua nada angklung satu set serta kesan bunyi angklung dapat membantu manusia.